الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan selamat datang ke Definite Trophies. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai berpuasa untuk hari yang ketiga dan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadat kita dan puasa kita buat seluruh hari yang telah kita berpuasa. Semalam dan beberapa hari yang lepas saya telah bercakap mengenai zon selesa, saya bercakap mengenai kemahuan, keimpian dan juga semalam saya bercakap mengenai ketakutan. Mari kita mengambil langkah ke belakang sedikit. Jadi kita melihat kembali apakah yang sebenarnya kita mahukan dengan mengambil sesuatu tindakan. Kita kena, apabila kita mahu melakukan sesuatu, apabila kita ingin mengambil sebuah tindakan, kita perlu jelas, kita perlu clear ataupun dalam bahasa Inggeris clarity, kita perlu jelas dengan apa yang kita mahukan dalam sebuah kehidupan, kita perlu jelas dengan apa yang kita mahukan dalam sebuah keputusan yang kita bakal ambil. Dan apabila kita jelas mengambil sebuah keputusan, ia dah amat-amat mudah. Kerana bila kita tahu apa yang kita mahu, tiada lagi persoalan kenapa aku perlu buat begini, kenapa aku mengambil tindakan tersebut. Kelak di masa hadapan, dan anda juga akan bebas daripada segala rasa bersalah dan bebas daripada segala rasa menyesal bila anda tahu dan jelas dengan apa yang anda mahukan dalam sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada esok hari. Salam Ramadan dan sayangilah diri anda. Jangan lupa ucapkan sayang kepada seluruh orang-orang yang tersayang buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila